Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Juwanso TV. Nah, pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020, yang biasanya merekam kesenian, ini sekarang sedang mau piknik karena pekerjaan saya seorang tukang sayur keliring. Ini paguyuban pedagang sayur keliling memutuskan untuk piknik bersama. Ini armadanya ada 3 bus. Nah, ini 3 bus yang tiga per empat ini, yang muat kira-kira kalau 100 bisalah 120 sampai 150 orang. Nah, ini rencana nanti mau piknik ke Pantai Gunung Kidul. Nah, ikuti perjalanan pikniknya YouTuber kesenian. Nah, dalam rangka piknik bersama paguyuban pedagang sayur keliling Pasar Tempel. Nah, ini persiapan pengaturan tempat duduknya dan juga nomor kursi. Nah, untuk motonya ini, pedote balung iso disambung, pedote dulur iso hajur, seduluran selawase. Nah, ini diharapkan juga pas seduluran pedagang sayur keliling tetap langgeng. Nah, ini Mas Sigit sebagai koordinator. Halo Mas Sigit. Nah, untuk pengaturan tempat duduknya ini. Maksudnya diatur biar tertib. Dan kebetulan saya ikut yang ini, bis C. Untuk yang lain masih pada menunggu, tempat masih pada antri di sejarah ini. Nah, ini masih pada menunggu kedatangan yang lain karena mungkin jarak yang masih jauh, belum pada kumpul semua. Ini seksi wirawirinya belum. Nah, ya ini. Ya, ini untuk yang bis A. Bis A, B, C, D. Ada 3 bus, 3 per 4.
pada baru mau berangkat menunggu tempat duduk, tempat duduknya pas semuanya. Nah, ini perjalanan sudah sampai di daerah Piyungan ke atas. Suasana jalan cukup lengang juga karena pada hari Minggu juga. Nah, itu untuk ini bus pertama, bus kedua juga sudah di depan. Cukup ramai kalau yang ke arah Wonosari, tapi yang ke arah Jogja masih sepi juga. Mungkin pada hari Minggu banyak yang terlibur ke pantai. Terjadi kemacetan. Dan saya ngomong seru banget malah Mbak Epi tau gue sejarah kerasa kirang Mbak Epi pengurung hampir sampai di Bukit Bintang yang juga lumayan terkenal. Ini Bukit Bintang di Patok Gunung Kidul, bisa melihat pemandangan kota Jogja di malam hari dengan view yang lumayan bagus. Dan di sana sudah ada tempat-tempat atau spot-spot untuk selfie dan juga melihat keindahan kota Jogja di malam hari. Cuaca juga cerah pada pagi hari ini. Nah, inilah yang disebut Bukit Bintang di sini. Nah, ini sudah sampai Bukit Bintang. Banyak tempat-tempat untuk melihat nongkrong atau apa itu. Dan juga banyak dikunjungi para peliburan. Sebentar lagi itu memasuki gerbang Gunung Kidul. Nah, ini gerbang Kabupaten Gunung Kidul. Banyak yang beristirahat di sini juga. Ada tukang parkirnya. Iya,
Piyungan menuju ke patok lumayan tinggi juga, tapi bisa untuk melihat. Sampai di patok.